Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin dari ujung kanan hingga ujung kiri yang lagi nonton kami, monggo kita mulai. Hadirin, welcome to Indonesia, negara berjuta keindahan dan juga problematika. Welcome to Indonesia, negara paling keras ketika berorasi, tapi jagonya sikut saudara sendiri. Welcome to Indonesia, negara berbudi pekerti, tapi pandai bertikai sana sini. Welcome to Indonesia NKRI, tapi hobinya berkelahi. Tak heran hadirin, dalam tayangan Mata Najwa, puisi yang bertajuk Karena Bendera mengatakan bahwa persatuan kita seperti terus diuji oleh berbagai peristiwa yang datang tanpa henti. Saat pertarungan politik semakin memuncak, atmosfer polarisasi makin membuat sesak. Syakwa sangka dengan mudah merajalela, perseteruan merembet hingga sesama warga. Apapun bisa menjadi bahan pertengkaran, dari urusan sembako hingga perkara pembakaran. Argumen dan hasutan sering tak terbedakan, yang dilihat mana kelompok yang mengucapkan. Masing-masing terasa sibuk bergerombol, pribadi pun lenyap di balik simbol-simbol. Sampai kapan berlomba keras dalam teriakan? Bukankah lebih baik menggalakkan percakapan? Oleh karena itu hadirin, mempertahankan NKRI dengan dakwah politik dan dakwah budaya berbasis akhlak mulia adalah tema syarahan Al-Quran pada kesempatan penuh berkah ini, yang berlandaskan Quran Surah Ali Imran ayat 105 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. وَأُولَٰئِكَ
tutup. Dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan janganlah kamu seperti orang yang bercerai berai dan berselisih setelah menerima keterangan yang jelas. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan azab yang berat. Hadirin yang berbahagia, dalam ringkasan tafsir Ibnu Katsir karya Muhammad Nasif Ar-Rifa'i menjelaskan, melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang umatnya menjadi orang-orang seperti umat terdahulu. Mereka bercerai-berai dan meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Sedangkan Profesor Dr. Quraish Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah jilid 2 halaman 176 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kalimat wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu, Allah Subhanahu wa taala melarang umat Islam dari perpecahan yang muncul karena perselisihan. Apalagi jika perselisihan itu mengenai ajaran-ajaran agama demi mementingkan kelompok tertentu dan hawa nafsu semata, maka mereka itulah yang kelak mendapat azab di hari kiamat. Padahal mereka sadar dan mengetahui mana yang sudah jelas. Al-jama'atu rahmatun wal-furqatu azabun, persatuan adalah rahmat dan perpecahan adalah azab. Demikian penjelasan Nu'man bin Bashir sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan derajat hadis hasan. Penjelasan di atas nyatanya sangat cocok dengan sejarah pertumpahan darah di Indonesia. Dikutip dari Kompas.com pada tanggal 30 Juli 2021 mencatat setidaknya ada beberapa jenis perang saudara yang sangat dahsyat di Indonesia. Contohnya, perang saudara di Ambon disebabkan oleh politik etnis. Perang saudara di Maluku Tengah disebabkan konflik agama. Perang saudara di Papua dipicu karena pelanggaran HAM oleh oknum tertentu. Perang saudara di Sigi, Sulawesi Tengah disebabkan oleh politik antar desa. Bahkan, perang saudara di Lampung tak lain disebabkan karena perbedaan ras dan agama. Menurut Badan Pusat Statistik Kriminal tahun 2022 melaporkan berbagai kasus kerusuhan ini terjadi disebabkan oleh buruknya kondisi ekonomi Indonesia, penindasan pemerintah terhadap rakyatnya, hingga konflik perbedaan agama dan budaya. Akan tetapi hadirin, di akhir tahun 2022 hingga di awal tahun 2023 ini, perseteruan antar saudara sebangsa terus saja terjadi. Lebih besar, lebih luas, dan lebih elit lagi. Dengan sekali klik saja, sudah bisa kita nikmati di berbagai macam media sosial yang tersaji. Perang ideologi, perang keyakinan, perang kata-kata, perang idealisme. Yang lebih miris lagi, gara-gara perut dan nafsu yang menuntut, fitnah sana, fitnah sini, antar saudara sebangsa tak lagi ada peduli demi mendapatkan kursi dan posisi. Rakyat menjadi
karena ikatan persaudaraan tak lagi melekat di hati. Oleh karena itu, hadirin, wahai pemuda Indonesia, mari rapatkan barisan, karena Pancasila harus terlaksana sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, hadirin, Quran Surah An-Nahl ayat 90 adalah jawaban dari permasalahan di atas. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba. Wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan dan memberi kepada kaum kerabat. Dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan bermusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Maha benar Allah atas segala firman-Nya yang aku. Hadirin yang berbahagia, Profesor Dr. Quraish Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah jilid 7 halaman 327 menjelaskan bahwa kata al-adlu berasal dari kata adl yang terdiri dari huruf ain, dal dan lam. Rangkaian huruf tersebut mengandung makna seorang yang adil, yang berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama. Kemudian Muhammad Nasib Ar-Rifai dalam ringkasan tafsir Ibnu Katsir jilid 16 halaman 40 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kalimat wa ita'idil qurba yaitu hendaknya dia menganjurkan untuk bersilaturahmi. Lalu pada kalimat wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar yaitu hal-hal yang diharamkan untuk dilakukan. Sedangkan Ibnu Taimiyah mendefinisikan makna mungkar ialah segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Adapun yang dimaksud dengan al-bayu ialah bermusuhan dengan orang lain.
Demikian juga penjelasan Jubair bin Mut'im dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. La yadkhulul jannata qati'ur rahmin. Tidak akan masuk surga bagi pemutus silaturahmi. Lalu ditutup dengan kalimat la'allakum tadzakkarun, agar kalian dapat mengambil pelajaran. Dari uraian tafsir di atas, marilah kita mengambil pelajaran bahwa sesungguhnya siapakah yang bisa menciptakan persatuan, yaitu diri kita sendiri. Apalah daya kami ini hanya seorang santri. Tapi jangan salah duhai bapak bupati ataupun bapak-bapak politisi, ibu-ibu pejabat, dari pejabat desa hingga pejabat negara yang lagi nonton kami. Marilah kita bersama-sama menggunakan jabatan dan kekuasaan dengan seadil-adilnya, menciptakan kehangatan harmoni, membangun rasa jujur dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Jangan pernah lagi menyulut api dan emosi, karena akan membakar persatuan dan kesatuan bangsa ini. Dan kepada para alim ulama yang kami takzimi, simaklah janji kami sebagai santri dan warga negara yang berbudi pekerti. Kami berjanji akan menggenggam erat masyarakat dan elemen bangsa untuk bersama-sama menjunjung akhlak mulia, mengawal persatuan dan kedamaian bangsa Indonesia. Maulaya salli ala habibikal Mustafa, سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى. Hadirin, dari awal hingga akhir dapat kita tarik kesimpulan. Coming together is beginning, keeping together is progress, working together is success. Bersatu adalah awal, menjaga kebersamaan adalah kemajuan, dan bekerja sama adalah kesuksesan. Demikian syarahan Al-Quran yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri dengan sebuah pantun. Peserta jawara yang cantik dan tampan, dewan hakim yang arif dan bijaksana, zaman sekarang kok masih musuhan? Loh, gak bahaya tak? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.